pelajar kenaikan 1, 2 dan 3 SMT 68-70. Kalau kita lihat keliling, ini yang tinggal. Syukur Alhamdulillah. Rakan-rakan yang saya kasih sekalian, mengenang kembali isu-isu yang lalu, tentunya banyak sekali yang kita simpan, tak dapat kita luahkan. Kita hanya dapat berhubung dengan handphone sahaja di alam ini. Kita ucapkan terima kasihlah kepada handphone kita ni. Kalau tak ada handphone ni, rasanya tak jumpa malam ni. Saya yakin. Dan terima kasih sekali kepada rakan kita, Bang Miskiah, binti Sanusi, dengan binti dia. Dan juga rakan lagi, Puan Penyakti Jasmin, dan juga rakan-rakan lain. Puan Miskiah lah dimulakan dengan membentuk kumpulan WhatsApp kita yang membolehkan kita dulu. Walaupun sebelum itu saya telah bercakap dalam kumpulan anak mengerang untuk buat satu grup kita. Tapi sudah minta mereka untuk kita terjadi tak terlaksana ya, Miskiah. Terima kasih sangat kepada semua kawan-kawan yang telah kita dapat kesan dan berada dalam grup ini yang membolehkan kita berhubung. Dan sekarang ni ada juga kumpulan burung hantu malam-malam masih lagi main handphone. Itu masih lagi sekarang. Malam ini majlis kita santai saja, sebenarnya jangan serius. Tapi kalau ucapan mula-mula ini nampak macam serius ni, tolong kawal saya, jangan terbawa-bawa. Saya pun kawal diri juga. Sebenarnya ada majlis ini dua dalam satu. Yang terbarunya ialah kumpulan Sekolah Kebangsaan Sungai Kapar. Baru saja seminggu lebih diwujudkan kumpulan itu. Dan petang tadi Alhamdulillah ada beberapa orang, saya tak pasti. Berapa banyak? 12 dapat ditimbulkan. Walaupun hanya dengan handphone, dapat jumpa di gerai anak mayat sendiri. Dan kita dapat ramah masa. Memang kita tak ramai, yang saya pun tak pernah jumpa langsung. Ada yang sekali dah lama lah. Jadi saya rasa nak keluarkan kebahagiaan di hati saya tu tak tahulah. Dan untuk mana-mana juga, bukan saja tiga orang ini yang mengambil inisiatif, tak ada satu pun yang melantik pengerusi, melantik pendahari, setusa untuk kerja-kerja yang begini. Sebenarnya bukan kerja yang mudah. Lagi pula kita tak pernah meeting apa pun, hanya tengok dalam handphone pun boleh pada zaman ini. Ini bukan zaman kita, tahun 68, 69 dan 70 dahulu. Dan kita bersyukur dapat berhimpun malam ini 13 orang. Betul? Jadi kita berterima juga kepada sokongan daripada suami, isteri, menantu, anak, cucu yang dapat bersama. Kita tidak memandang kehadiran yang ramai atau tidak, tetapi nilai pertemuan ini sebagai satu permulaan. Katanya ada segi yang kedua, nantilah kita katakan lagi. Dan seperti yang biasa terjadi sekarang ini, majlis-majlis reunion ini berlaku saja biasa di sini. Yang kita tidak tahu, dan saya sendiri saya tidak tahu, setelah saya tinggalkan SMP ini ke Kedah dahulu, sebab itu entah ke mana kita bersepah. Rupanya ada yang dilepas kelam 6 orang. Kalaulah nak minum pagi pun boleh sebenarnya. Soalan rumah ada Rosli, ada di siapa lagi yang dilepas kelam itu? Harun, Alimah. Itulah, sebenarnya kita boleh bersatu selepas ini. Jadi inilah untuk siri satu ini kita dapat mulakan. Nak memulakan sesuatu itu bukan mudah, tapi bila kita telah memulakan, selepas ini akan jadi senang lagi. Kita dah semakin kenal, semakin mesra. Dan banyak cerita-cerita itu yang saya tak perlu ulas di sini, sebab setiap orang nanti ada program kenal semua. Itu pun spontan nanti saya tulis dalam bentuk saya. Dan untuk maklumat, sambil saya berucapan yang tak disuruh pun, tapi saya mengambil inisiatif saja untuk mendayakan majlis ini. Saya rasa
minta maaflah ya, kalau ada salah dan silap awal-awal ya. Jadi bolehlah kita merujuk kepada pokok perkara misalnya. Dan saya kena maklumkan terus terang apa masalah yang kita hadapi ya, untuk kita dapat sama-sama menampung contohnya tentang bayaran. Dan untuk makluman semua, nak memilih tempat ini pun sebenarnya bukan mudah.